Hai teman-teman, sekarang Jonathan ada di BNU. Ikutin dia yuk. Di dalam ada binatang apa saja. Yuk, kita teman-teman dia. Kita masuk yuk. Ayo, kita masuk yuk. Kita masuk. Dia bawa apa itu? Buaya. Buaya apa itu? Buaya. Ayo. Air. Buaya mainan. Buaya jantan. Iya, jantan. Dia mau cari pasangan. Kita udah sampai Geo. Iya. Seneng nggak? Nggak sabar mau lihat hewan. Iya. Mau mulai dari mana? Geo bisa naik mobil itu kalau yang siangnya. Itu ada kuda poni itu Geo. Kuda poni horse park. Duh panas ya. Geo keringetan ya. Kok di dalamnya ada bebek? Bukan bebek itu ya? Ayam mutiara. Oh ayam mutiara. Nanti ditabrak itu kuda gimana Geo? Alah ya. Keringetnya. Bukan, dia hanya muncul lagu-lagunya aja . Ada teman-teman bermainnya tuh. Tapi masih panas. Dia di belakang sama Mami. Sama Mami dia dulu naik duluan. Iya, kita naik ini panas soalnya ya. Itu pertunjukan kuda kayaknya. Ini bisa naik nggak? Bisa kayaknya. Mobilnya oleng, supirnya oleng, serem banget. Kalau mau beli makanan di situ aja. Apakah kita bisa naik? Naik dong. Serem. Ini pakai listrik kayaknya. Kita ini over muatan kayaknya. Nah, ada mobil nih. Serem banget. Ini ada jualan-jualan makanannya Gio kalau Gio lapar. Ah, gini aja. Ini mau lihat binatang. Ini kita lagi OTW. Mau lihat dulu apa nih Mami mau. Nah, ini ada binatangnya. Tuh ya. Ini apa? Burung merak nih. Burung merak. Tuh, dia lagi buka tuh. Ah. Lagi buka dia. Ini pasangan. Kokonya berjalan kaki. Oh, ini ada kura-kura Gio. Jonathan ada kura-kura itu. Bagus nggak? Sulkata. Itu ada tulisannya itu. Water spot. Dia mau lihat buaya. Di mana buaya? Buaya di samping kandang kuda. Oh, oke. Okay. Kandang. Besi. Ah, ada angsa. Iya. Ini ada rusa ini. Oh iya, ada angsa. Kalau rusa di belakang rumah kita aja ada gitu rusa ini. Ya, rusanya gede nih. Wah. Iya nanti kita muter lagi kita lihat di sana ada apakah ada dinosaurus. Dinosaurus kan hanya ada di tanam dinosaurus. Oh ini beda ya rusanya? Iya di jenisnya itu rusa apa namanya ya? Rusa apa itu Gio yang ada tutul itu putih-putih. Ini rusa yang gede ini dianya.
Dadah Rusa. Mana? Rusanya ada anaknya, dia lihat kita tuh. Tuh dia lagi minum susu. Lagi minum susu. Dia mau nyusu enggak? Tapi dia enak dia anak Rusa itu. Susu Rusa itu. Oh. Ini adalah sapi albino kerbau ya. Kerbau. Enggak ada tulisnya. Tuh dia tuh di depan. Hah? Apa? Ini kura-kura ya? Enggak ada binatangnya. Iya, ada aviari di sana juga. Itu ada kuda juga tuh. Kuda poni. Kuda poni, ada poninya. Panasnya. Itu kolam apa? Wisata mangrove, taman rusa. Deket-deket deh. Iya, jangan deket-deket. Ya, anya udah. Oh, dia lagi makan itu, Gil. Gil mau foto sama burung? Udah pegang burung itu gede. Salam. Salam sama monyet. Salam. Bisa ya? Jahat monyet tuh. Nih salam. Salam. Eh, Michael, chicken. Enggak mau lagi dia. Takut. Dia transistik besar dan berduri di sepanjang punggung dan ekor. Nih ada sisiknya. Duri-durinya kan. Oke. Apa ini isinya? Iya, belum diisi kayaknya. Belum ada isinya. Buayanya di mana dia? Di sebelah kantong udah kan sampai. Ayam apa itu? Ayam mutiara ya? Ya ampun, itu yang jantan. Gede banget ya. Iya, dia makan banyak gak? Banyak. Oh, ini domba. Ya ikut tapi ya. Rusanya jauh banget. Dia mau lihat apa lagi? Mau lihat angsa? Itu angsa. Rusa totol. Itu di sana. Dia masih tidur. Dia malu kayaknya. Halo angsa gitu. Gio enggak kepanasan ya? Iya, Gio soalnya tahan panas. Gio senang. Iya. Hitam enggak apa-apa. Iya. Oke. Okay. Wah, wow, banyak sekali ikannya kecil-kecil gede. Oh, di sana ada beruang. Ada penguin. Patungnya aja. Ada penguin, ada beruang. Ikut Gio, kemana? Aku mau cari hewan-hewan yang belum pernah lihat dari tadi. Masih kura-kura tuh. Ini nih kura-kuranya. Tuh ada anaknya Gio. Dia manjat Gio. Manjat. Banyak anaknya, ada 7. Oh ada 7 anaknya. Ada 7 anaknya. Tuh dia manjat tuh. Kenapa kalian gak alat kura-kura galapagos? Jadinya dia kira itu kura-kura galapagos. Iya, tapi so, dia galapagos dia lebih gede lagi. Iya. Kan nomor satu terbesar di dunia. Gimana dia udah? Dia mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Dia mau lihat buaya.
Buaya di samping kandang kuda situ. Terima kasih. Samping burung unta ya. Iya. Supir. Halo. Supir bajai. Gak nyemplung gitu. Supir ugal-ugalan. Oh dia jualan orang jual makanan-makanan atau minyak. Wah udah 20 menit kayaknya. Ayo cepat kita balik. Bung unta. Wow 63 kilo. Ini berapa kilo kira-kira ya? Sini dedek. Lari, panas. Lari. Cepat, panas. Apa ini? Mas, ada nggak mas buayanya, mas? Mas, ada nggak buayanya? Buayanya ini kak, kalau siang ini dia di air. Kalau udah ini nggak mau. Belum ya? Oh, dia panas ya? Oh, dia nggak nongol sama sekali ya? Buayanya di dalam. Lagi nyelam. Dia coba panas. Coba susulin dia. Apa? Coba Gio nyelam juga, susulin buayanya. Dia kepanasan, jadi dia nyelam. Bilang. Halo, kuda. Berapa ekor buayanya? Dua, Pak. Satu dalam air, satunya biasanya di pojokan ujung. Oh, kok ya? Itu yang mana? Itu ujungnya karena yang warnanya agak. Landuk. Tapi ya, tidak ada pasangannya. Kecil ya? Iya, dia kayaknya belum makan deh. Dia menyendiri. Kenapa dia tidur itu? Tidur, Gio. Dia itu kepanasan kayaknya. Wah, ada itunya. Wah, dia makannya tuh kacang panjang. Apa lagi itu? Makannya makan wortel, sayur, Gio. Sama rusip, Gio. Panas-panas kita menjelajah. Ini ada biawak tuh, Gio. Hutan mangrove. Ini banyak hewan juga, Gio. Ini apa ini? Ini apa, Gio? Belang-belang ini, Gio. Ini binatang apa? Zebra. Ini, Gio, binturong, Gio. Susah sekali, Gio. Apa binturong? Waduh. Kayak sejenis musang. Dianya tuh hitam. Dia bersembunyi. Iya. Berbulu hitam. Ada singa. Mana singa? Oh iya. Oh iya. Ada beruang madu. Beruang madu. Itu satu dia. Doang. Ya, jalan. Mana madunya? Garuk-garukin coba dia bantu garuk. Itu ada burung tuh, mati. Ada buahnya di kandungnya. Buah jauh biji tuh nih. Singa. Itu ada ular besar tuh, Gio. Sini, Gio. Itu ular gede tuh. Ketemu ular gede. Patung gak itu? Patung. Oh, sini aja tembusnya. Patung ada. Iya, banyak patungnya ya. Ini belum boleh dimasukin nih. Kenapa? Ditutup. Koala. Ini ada merak putih. Oh,
Tuh ada tupai nih, Del. Bajing tiga warna. Tinggal rumahnya itu, Del, penasaran ada. Ada apa enggak? Teman-teman, ternyata banyak banget satu hewannya. Tadi buaya yang sembunyi, dia nggak ketemu deh. Dia sedih nggak? Iya. Sedih, nanti kita datang lagi ya. Iya, tapi bagaimana? Tapi yang pergi ke siangan. Iya, kita perginya nanti agak sore. Karena kalau siang dia nyelam katanya panas ya. Oke. Okay. Udah semangat-semangat ya. Ditunggu-tunggu ternyata jelek. Kenapa? Di dalamnya sampai bosan dia. Kasihan. Itu binatangnya belum banyak soalnya. Pohonnya juga masih sedikit ya. Iya. Iya.